Lagu ini ditulis liriknya oleh Cikgu Haji Muhammad Arif Ahmad, dan tajuknya pun memang bersesuaian dengan cara saya mengubah ataupun menyusun lagunya, iaitu Bahasa Menjunjung Budaya. Sebenarnya lagu ini masa tu Haji Sanep, Sidik Sanep bersama-sama dalam proses pembikinan lagu tersebut. Jadi beliau meminta agar lagu ni dibincang bersama Cikgu Arif. Jadi sebab itu saya mengambil kesempatan peluang ini untuk menyusun, dan tentang irama Cikgu Arif juga tahu tentang muzik, ya. Jadi tentang suku kata, tentang patah lagu yang sesuai irama. Jadi sebab itu bukan saya sendirilah, tetapi Cikgu Arif juga ada bersama-sama semasa saya mengubah lagu tersebut. Oleh kerana bukan saja bahasa yang kita terapkan, tetapi budaya juga memperanan, kerana bahasa dan budaya berjalan sealiran. Jadi oleh kerana itu, apabila saya meneliti seni kata lagu tersebut, saya cuba jadikan sebagai satu lagu di mana lagu ini ada kemelayuannya. Sebab itu bila rentak pertama itu malu awal pada tahun 88, lagu tu ditulis ataupun iramanya cara Masri. Jadi sesuai dengan masyarakat Melayu kita. Jadi sebab itu apabila di samping itu pula seni katanya tentang mengatakan budaya pusaka, menjunjung budaya, budaya nilai maruah bangsa. Jadi sebab itu saya lagu ni pada chorusnya yang kita lebih diperhatkan tentang lagu tersebut. Saya berasa bangga kerana lagu tersebut masih ada kejati dirinya. Ya, walaupun dimodenkan oleh beberapa penyanyi-penyanyi lain seperti Taufik Batista, Noradi, ya, tu Imran Ajmain dan juga Zubir Abdullah, tapi tetap ada kejati dirinya. Iaitu apabila tahun ini atau menyambut 30 tahun, irama tu dizapinkan juga. Ya. Walaupun pada permulaan lagu di hadapannya dengan irama barat ke ataupun dimodenkan, tetapi apabila pergi ke bahagian chorus, iaitu irama itu bertukar dan ada pula tari, gerak tari yang disertakan dalam lagu tersebut. Ini satu cara saya rasa ini dapat mempertingkatkan lagi tentang lagu tersebut. Tidaklah kata orang terlalu tradisional sangat, tapi ada yang moden dan ada juga yang tradisional.